Ya. Ternyata masih panjang. Kayaknya saya harus merevisi lagu saya kepanjangan. Sayur. Abang Surya, sayur. Sudah. Bang Sayur. Hai Sayur, silakan. Entar dulu, gue mau nanya. Ini sebenarnya mau buat penangkal corona gitu ya? Iya betul. Ini antara penangkal corona apa penangkal hawa ya? Biar hawanya nggak keluar gitu ya? Gak masalahnya, mulut saya kan agak bau. Ini balik lagi. Pak, sebenarnya saya males pakai ginian, Pak. Kenapa? Dari tadi penonton pada bilang, Pak. Kenapa? Min, lu begitu kayak ikan buntel di akuarium. Saya kesel banget, Pak. Ya benar itu benar. Saya melihat masker deh. Benar ini kocak ini. Kenapa? Ya udah kalau kocak ketawa aja, enggak usah ketawa. Enggak usah dijelasin dong. Mau beli apa? Tapi, aduh, ikan kembung. Mimin, ada apa? Orang tua dibungkus. Lu parah banget. Kita lihat dari sini 4 orang kayak mukanya kayak lagi ditoplesin tuh. Sebenarnya ini bukannya orang tua dibungkus. Jadi sejarah harus dilindungi. Oh gitu. Tapi gue merasa jadi kerengginang. Kenapa? Kayak ditaruh toples kerengginang. Eh Kang Sayur. Boleh Bu, silakan. Ini saya mau nanya nih, ini ya. Kenapa ada sayuran terus ada kulkas di sini? Ini teknologi dari saya Bu, biar sayuran saya tetap seger. Hah? Eh saya mau nanya. Kenapa? Kok ada kulkas di dekat gerobak? Tadi kan barusan dijawab. Oh iya. Tadi gue udah nanya. Dijawab. Makasih Om Mimin. Mimin. Oh Miko ketawa gede banget tadi. Lu di sini deh. Kenapa kok kembar ya? Kembar. Ini satu pintu. Oh, yang ini? Bukan besusun. Oh iya benar. Satu Hai. Pintu. Ini perempuan ibarat kompor dua tungku nih. Bang Sayur. Bang. Mau beli apa nih? Kita mau nyari ikan nih Bang. Beli ikan? Iya. Ada. Iya Bang, tapi ikannya yang bisa renang gaya bebas ya. Gak bisa kalau yang biasa aja jangan, udah bosen. Ikan-ikan apa yang gak bisa dimakan besok? Apa? Ikan basi. Salah. Ikan apa? Ikan busuk. Salah. Ikan apaan? Ikan cakalang. Cakalang. Ini ikan apa namanya Bang? Mujair nila. Kok mujair nila kaku banget? Emang gitu Bu, dia matinya kemarin. Coba minta yang lebih gede lagi Bang. Mau yang gede? Ini kecil banget tuh, ciut begini lagi ah. Dia mau yang gede Bang. Mau yang gede? Iya, ya, sebelah lu gede. Hah? Sebelah lu gede. Ini bukan gede. Apa? Bengkak. Lu. Lagi orang kayak Balai Sarbini megang. Lebar banget dong. Kesian banget sih Goti. Mana? Bu, ikan ini Bu. Bujuk, buset gede. Ikan ini. Ayam-ayaman kan ada, ini ikan gajah-gajahan Bu. Kok ikannya bertanduk begini? Sebenarnya ini ikan apa gajah sih? Mutasi genetik ini. Oh iya gini ya? Oh. Hey. Sorry. Lu kasih tahu di side up gitu loh. Gua gak tahu mana atasnya. Masa yang panjang atas? Bukan. Begini tuh. Ya masa ikan gak boleh telentang lu gila? Ya bukan. Saya tahu kan sih sejenisnya. Oh gitu. Pak, ini kok badannya ikan palanya gajah sih? Makanya ini emang bingung. Mutasi genetik Bu, biar agak gedean. Tapi saya palanya orang badannya gajah loh. Masa sih? Gimana sih? Oh Bang, saya Ape. Mau curhat nih. Kenapa lagi Bu? Kenapa ya suami saya tuh sedikit agak berubah gitu ya sama saya. Ya kenapa padahal baru ya. Iya padahal kan saya bingung ya, saya kurang cantik apa, kurang seksi apa gitu ya. Kok kayak ngeliat saya tuh kayak ngeliat gemblong puncak gitu. Gimana sih? Jangan gitu dong Bu. Kenapa ya? Nah Bu, kalau emang suami ibu udah mulai. Sudah dijawab. Bukannya baru berapa hari, masa udah kagak bilang lu cantik? Ya baru berapa hari? Hey. Bukan suami diceritain di pasti. Dicerita, aku suami kamu. Aku selalu bersyukur punya istri seperti kamu. Aduh, kenapa emang? Kok suami gue beda, yang menu ganteng ini tua ya? Keren ya. Baru-baru mah gitu. Tiga bulan. Enggak nih, tiga bulan dia nih. Kok diukur? Duduk, lu gak main, belum main. Lu kan gak main. Gila banget. Gila banget shooting lu. Bang Ajis duduk dulu Bang Ajis. Si Ruben mulutnya lancip banget ya. Kayak yang ribet kuning. Ini ayo dong. Mendingan ibu, ini bu. Lah apa hubungannya dengan gaya? Dia kan lagi curhat lakinya.
Kalau laki-laki ibu udah mulai lupa sama ibu, mendingan ibu makan ini, beli ini. Lah, kenapa? Supaya laki ibu selalu terbayang-bayang wajah cantik ibu. Nah. Terbayang-bayang. Terbayang-bayang. Sering banget. Terbayang-bayang, kenapa iya, jadi bayang? Iya. Abang. Men, di? Men. Iya. Jarak, men. Jarak. Oh iya, iya. Oh, jarak, ya benar. Oh, jadi gimana? Gak bisa jarak kalau sama dia jadi diempet mulu. Dari dianya. Tau. Maaf ya, Om Eko. Keluarga saya aja dari saya kecil manggilnya bukan Mimin. Siapa? Sempit. Sempit, dari mana sempit lu? Bang, kenapa? Saya mau cerita, Bang. Kenapa? Saya juga kesel sama bos saya. Kenapa? Tapi pelan-pelan ya, Bang. Ngomongin. Bos kamu bukannya Pak RT? Iya, si ART itu. Dia kenapa? Pelit banget. Bang, gak pernah ngasih saya bonus. Saya kerja padahal udah lama, dari kecil gede, sampai gede lagi, Bang. Gitu. Tapi beneran deh, kagak pernah dikasih bonus. Lu jangan ngomongin gua, kan gua ART-nya. Masa gua dibilangin pelit? Eh, lu gak ada segmen ini. Makin banyak ngobrol makin penceng nih. Iya, Pak. Makin banyak ngomong banyak ini buta. Saya kesel dah pokoknya ART apa bos ART saya pelit banget, Bang. Tenang, Bu. Saya punya solusinya. Solusi. Yes. Solusi. Kalau bos ibu kayak gitu, mendingan ibu beli ini. Lah, biar kenapa? Kok bayam? Toge. Kok toge? Biar bos ibu enggak togean sama ibu. Tega. Si Mimin badannya keras banget kayak puyol. Enggak boleh gini. Enggak boleh cubit ya. Enggak boleh. Iya. Cubit ya. Gergetan, Pak. Jadi wasit Mimin. Jangan nyubit. Nyuruduk boleh nyuruduk. Emang banteng. Jauhan. Jauhan. Lu jajaran kan gua banting-banting. Oh iya. Gila belum. Biar masuk ngerti ya. Lu ngapain orang. Udah close up belum? Udah close up belum? Lu gila-gila shooting lu. Oke stop dah. Soalnya keluarga gua nonton kali ya. Yaudah Mina. Udah kita gak usah jadi beli ah. Abang mah gak kasih solusi. Gak ada solusi loh. Ada bidadari. Min jangan pegang Min. Mana? Nih lihat nih. Mana? Wah, aduh. Bidadari.